Nah, kali ini kita bukan lagi nyari mobil tapi nyari rumput. Karena emang ini stok kita banyak banget aja, Rep, ya. Ya ini... Dan sampai berlumut begini ini. Ya enggak? Ini belakang gudang, jadi belakang gudang ya. Bayangin dealer saya udah penuh, gudang saya penuh ini. Oke. Belakangnya gudang. Siap. Jadi kali ini adalah obral aja lah ya. Obral ya. Mobil yang ada di sini, adapun nik-nik tahun 2023 masih ada ya sedikit ada. Ya. Termasuk mobil apa aja yang ada, Rep? Saat ini yang nik 2023 memang sedikit banget itu ada Sirion, Ayla, Sigra, Xenia, Terios. Okay. Sisanya mohon maaf sudah beralih ke 2024. Xenia ada ya sedikit ya? Ini nih satu nih. Oh, Xenia ini ada nih. Makanya nih teman-teman kita lagi di gudang, silakan pilih aja deh. Kita obrol lebih habis-habisan ya, Rep ya. Oke, kita lagi di mana sih, Rep kita? Nah, kita ini di gudangnya. Tapi kalau office-nya sendiri saya itu di Jalan Pondok Cabe Raya, depan lapangan terbang Tangerang Selatan. Siap. Nah. Alamat lengkapnya ada di depan lapangan pesawat terbang. Iya. Oke, Pondok Cabe ya. Atau klik aja di Maps, teman-teman pasti ketemu, yaitu ketemu dengan Mas Robi. Makasih. Nomornya di berapa, Rob? Saya nomor handphonenya di 0889061234 51. Wih, mantap, itu ada telepon dan WhatsApp-nya ya. Ada semua. Silakan teman-teman langsung kontak-kontak terkait dengan kebutuhan diasuh bersama Robi. Rob, mobil rekomendasi buat mudik apa nih? Sebenarnya kalau bicara rekomendasi banyak banget, Mas. Uh-huh. Ya, mudik itu identik dengan satu, Sigra, Ayla, Terios, Xenia. Kalau mudik itu. Itu aja ya. Iya. Tapi kali ini satu unit dulu apa nih? Ya bolehlah Xenia dulu aja mungkin. Xenia dulu ya. Oke, ini tipenya apa aja nih, Rem? Nah, di belakang itu kita. Namanya yang itu. Oke. Okay. Itu 1300 RCVT 2023. Oke, okay, RCVT. Nah. Siap. Terus ini 1500 R. 1500. Ya, R basic. Yang itu sama ya, 1300. Nah, 1300 tapi yang ini yang X, Mas. Oh, tipe X. Ya, tipe siap. X. Nah, yang masih ada 2023 yang ini. Nah, ini salah satunya. Warnanya apa, Rob? Ya ini sesuai ini. Oh, grey ya. Oke, okay, siapa cepat dia dapat. Kita obrol aja ya, Rob ya. Ya. Siap. Nah, kalau teman-teman misalkan perantau dari daerah tapi dia udah kerja di sini, rumah di sini. Bisa enggak sih, Rob, ngambil di sini? Banyak yang ngambil ke saya, terutama yang spesialnya orang Jawa itu, waduh. Ternyata orang Jawa di mana-mana, Mas. Iya ya. Banyak ya. Dan bisa ya pastinya bisa dibantu. Tapi sorry ya, ntar dikiranya saya kok rasis nih ngomongin Jawa. Iya, ya semua lah, ada ya. Konsumen saya yang kayak Medan itu juga ada. Iya. Intinya bisa dibantu seluruh Indonesia ya, mengcovernya ya, Rob ya. Bisa. Luar biasa. Rob, kalau bicara Xenia ini, Rob. Iya, yang ini itu. Kan 2023. Okay. Owner sendiri berapa harganya? Kalau yang ini tipe R ini sekitar di 240-an. 240-an. Ya. Wih, terjangkau ya. Sebenarnya ya. Serius. Ya. 240 loh. Dan itu pun belum kepotong dengan diskon. Belum. Diskon gede banget lagi. Ya enggak? Tiga kan? Di bawah 200 lah. Ya kalau itu jangan dibuka di sini ya, kan gak enak sama yang jualan lain. Oke, okay. Jadi buat teman-teman diskonnya gede, berapa gedenya langsung kontak-kontak ke Robi aja. Iya. Oke, okay, promo paket kredit, Rob. Paket kredit, oke. Okay. Bagaimana, berapa nih? Wah, kalau bicara paket kredit banyak ya, Mas, bingung saya. Banyak ya? Banyak pilihannya. Siap-siap. Ada apa aja nih kira-kira? Kira-kira ya mulai dari DP minim ada, bunga ringan ada, syariah, cicilan 0% ada, cash bertahap kan jatuhnya juga kredit dong. Mm-hmm. Nah, trade-in juga ada, wah tergantung kebutuhan, Mas. Ya. Ya. Oke, satu persatu nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah promo paket DP minim. Oh iya, yang memang ada lagi tren ya dia. Betul. Kalau DP minim mungkin saya mohon maaf karena 23-nya cuma satu, nanti kan rebutan. Saya sebutin yang 2024 aja ya. Oke, okay, 2024 yang, dulu. Bagaimana nih? Kalau 24 itu mulainya dari belasan juta aja kok. Belasan juta aja? Iya. 2024? 24. Bisa nggak di bawah 10? Di bawah 10 kalau 24 mohon maaf belum bisa. Berapa minimnya? Minimnya? Paling minim 11. 11 juta? Udah dapat tipe X? Tipe M? Tipe M. Tipe M 1300 cc manual ya? Enak. Kalau mau teman-teman yang 1500 begini berapa? 1500 ini DP mulai memang agak tinggi dikit aja, cuma di 20-an. 20-an sebenarnya ya. Yang nggak tinggi juga 20 kan sekelas 1500. Betul. Ya. On the road-nya pun hampir 300 juta ya kan? Betul, seperti itu. Nah, kalau teman-teman spill 2023-nya berapa, Rob? 23 yang R ini ya berarti ya, kita ngomongnya kan R ya. R ini dia DP mulai dari 9. 9. Ya. Yang tipe R. Tipe R. 2023. Ya, karena kan matic. Matic ya. Matic loh. Ya. Okay. Ya udah, ini langsung kontak-kontak deh. Negonya berapa, karena gua nggak terlalu hafal nih kalau untuk yang Xenia seperti ini. Cicilan berapa sih, Rob?
Cicilan sih kita biasanya saya rekomendasikan di angka 4 atau 5 jutaan nanti konsumen bisa request. Okay. Tergantung tipe tentunya. 4 sampai 5 juta ya, Rob? Iya. Sangat terjangkau sih ya? Masih terjangkau. Bisa, bisa, bisa. Oke, okay, menarik sekali. Dan kalau teman-teman tadi lu bilang ada bunga-bunga spesial atau cash bertahap, bagaimana sih sistemnya? Cash bertahap itu ya gini, jadi harga mobil itu katakanlah dibagi dua. Hari ini, saat ini kita membayar yang pertama, nanti tahun berikutnya membayar yang kedua, udah gitu aja. Oh gitu. Dan yang kedua ini ada special treatment ya saya nyebutnya, ketika nanti di tahun berikutnya ternyata amit-amit konsumen nggak bisa ngelunasi, konsumen bisa diskusi untuk dijadikan cicilan. Oh gitu, bisa? Bisa. Oke, menarik sekali. Jadi buat teman-teman, paket komplit sudah ada dan kita bahas ya. Oke, kalau tadi kita ngomongin masalah penggerak roda depan. Depan. Nggak fair dong kalau kita ngebahas roda belakang. Oh, siap. Ada apa aja nih kira-kira? Penggerak roda belakang kita ada dua yang maksudnya yang paling dicari ya. Yang pertama nggak lain dari pickup. Oke, okay, keren mek, keren mek ya. Ya keren mek. Banyak nih teman-teman. Box ada, pick up ada, ya nggak? Luxio ada nggak ya? Ada Luxio. Nah, yang kedua Luxio, yang ketiga sebenarnya yang paling laris Terios. Oh, Terios. Nah, menarik nih Terios nih untuk segala medan, passenger, satu-satunya gardan belakang yang ya ada di Daihatsu. Ada nggak? Ada, boleh. Oke, okay, yuk kita langsung aja ke unitnya teman-teman. Come on. Nah, Terios Rob ada di belakang kita. Gimana nih Terios promonya nih? Terios itu ya bisa dibilang minim 2024 aja DP 7 jutaan udah dapat, Mas. 7 jutaan udah dapat ya. Ya. 2023. 4. Oh, 2024. Ya. Kalau bicara 2023 berapa DP-nya? DP bisa 2 jutaan bisa dapat. 2 juta bisa ya lah ya. Cuman memang special case ya. Oke, mantap. Terios 2 jutaan. 2023 tapi unitnya tertentu, siapa cepat dia dapat aja. Ya. Dan di sini ada, oh ini special color, okay, Xenia. Xenia, warna merah Telkomsel ya. Merah Telkomsel. Iya. Gak apa-apa nih nyebut merek nih. Gak apa-apa, ini berapa nih? Ya, kalau ini bisa dibilang dari harga reguler, ya ada tambahan sedikit, gak banyak kok. Berapa? Sekitar 10 aja. 10 jutaan aja. Oke, okay, 10 jutaan udah mendapat yang seperti ini. Ya. Ini tipe apa? Ini kebetulan tipe R, 1300. 1300 yang ya tadi ya. DP mulai dari 11 jutaan aja. Ya. Nah, kayaknya kurang seru nih kalau kita nggak ngebahas Sigra. Sigra, boleh, boleh. Ya nggak? Ya. Gimana kalau kita langsung ke unitnya aja? Boleh, silakan. Okay, saya antar. Yuk, come on. Oke, okay, siap. Nah, kali ini kita ada mobil apa nih? Sigra. Ini Sigra ini. Sigra apa nih? Ini kebetulan yang ini namanya itu X, Mas. Oh, tipe X. Kalau yang ini apa, Rob? Itu R. Tipe R yang itu? Sama, R juga. R juga? Ya. Berarti ada banyak pilihan ya? Banyak. Kan kalau yang 1000cc? 1000cc ada tipe D, tipe M. Tipe D, tipe M. Tapi hanya manual ya. Hanya manual. Oke, okay, nggak lama-lama. On the road sendiri mulai dari berapa? On the road saat ini yang 2024 itu 137 sampai 190-an. Oke, okay, 190 ya. Dan itu pun belum kepotong? Diskonnya. Diskon. Gua mau nanya Rob sama lu, Rob. Untuk NIK tahun 2023 masih ada nggak? Cuman ada dua unit. Okay. Tipe X manual sama X matic. Kayak begini nih? Ya kayak gini. Warnanya apa? Nah, kebetulan kalau yang matic itu warnanya orange. Orange. Yang manual warnanya putih. Putih? Ya. Waduh. Antik-antik tuh ya. Ya. Siapa cepat dia dapat deh. Ya. Diskonnya si gambreng itu. Ya enggak? Untuk tipe ya. X, DP 2 juta aja. Ya, Rob? Kayaknya belum dapat ya, Mas. Kan 2023. Insya Allah deh. Insya Allah ya. Ya. Bungkus 2023, tipe X, DP 2 juta. Ya. Oke, okay, kalau bicara 2024, okay, promo kreditnya gimana nih? DP kalau minim. Promo kredit yang tadi kita bahas ya banyak. Tentunya memang konsumen harus ini menyampaikan ke saya kebutuhannya seperti apa kan gitu. Cuman ya mungkin kalau pertanyaan seperti itu biasanya saya jawab promonya Sigra itu pilih salah satu DP 3 juta apa angsuran yang 3 juta. Oke, okay, ya. Pilih ya. Pilih. DP 3 juta atau cicilan 3 juta. Tapi ya, kalau dua-duanya bisa semua kali, Rob? Dua-duanya bisa, tapi memang dapat tipenya yang 1000cc. 1000cc, tenornya 6 tahun. 6 tahun. 5 gitu. Tahun ya bisa lah, tapi buntutnya agak gede dikit. Agak gede lah ya, yeah, hampir mendekati 4 ya. Hampir. Oke, okay, kalau 2024 berapa tadi DP-nya? DP-nya 3 juta. 3 juta, yeah, cicilan kurang lebih 3 jutaan yeah untuk tipe D dan M. Tipe DM masih dapat. Yes. Yeah. Kalau tipe X sendiri, kayak tipe begini? Tipe X itu masih di angka 9-10. 9 juta. Ya. Cicilannya? Cicilannya yang tadi saya bahas kan konsumen itu bisa milih mau 3 juta apa yang DP-nya 3 juta. Oke, ya, itu serba milih ya, ya. Nah, kalau bicara realnya DP 9 juta. 9 juta, oke. Okay. Ini cicilan berapa? Yang manual apa matic, maaf? Yang manual, tipe oh, X. Manual.
3 hampir 4. 3 hampir 4. Ya. 3,8-an kurang lebih ya. Sekitaran itu. Betul. Kalau yang Matic-nya ya di atas 4 dikit. Nah, iya. Bener. Ya, Rob. Benar sekali. Luar biasa. Jadi tinggal dipilih aja. Iya. Nah, Rob, ketiga teman-teman mohon maaf. Namanya juga orang hidup ya. Ada okay. Bechecking rumah saya, Pak. Gimana? Itu pasti, pasti saya nemui konsumen yang seperti itu. Okay. Alhamdulillah sampai sekarang komunikasinya lancar. Yang tadi saya bahas lebih ke konsumen itu kebutuhannya apa. Ketika itu ada penyakit, saya percaya pasti ada obatnya. Oh, bisa lah ya. Ada. Kira-kira DP minim rekomendasi dari lu berapa? Kalau saya sih tergantung kebutuhan lagi, Mas. Saya nggak berani matok. Terus terang saya nggak mau mematok. Kalau yang auto approve, yang ada BI checking. Auto approve. Nah, kalau bicara BI checking, saya jadi curhat nih, Mas. Ada konsumen. Nanti ada testimoninya, kalau perlu konsumennya ditelepon boleh. Dia udah ke merek manapun, bahkan udah ke Daihatsu juga di tempat lain. Dia itu namanya WO. Oh. Udah bener-bener gak bisa ngambil mobil. Oke. Alhamdulillah di saya DP 20% masuk. 20% masuk ya? Dan itu gak satu doang konsumen yang seperti itu. Edan. Nah itu saya juga gak tahu entah memang itu namanya rezekinya konsumen atau memang pertolongan ya, pertolongan dari Tuhan ya. Tapi faktanya memang seperti itu ada. Oh gitu. Ya, makanya tadi saya bilang, saya percaya penyakit itu ada obatnya. Keren-keren. Oke, mantap-mantap ya. Jadi seperti itu tuh. Buat teman-teman yang penting jujur di depan ya. Jangan sampai teman-teman tuh bilangnya tidak ada bed checking dan lain sebagainya, ternyata ada. Bukan bener. Untuk apa-apa teman-teman, tapi untuk bisa memberikan obatnya. Nah benar, iya. Ya, jangan bener. Sampai nanti blunder di leasing yang ada pengajuan teman-teman tidak disetujuin. Bener. Satu lagi, sebelum hari videonya ketika teman-teman mau trade-in, tuker tambah. Gimana, Rob? Oke, kalau mau trade-in itu berarti ini. Kita melayani semua merek, semua tahun, semua tipe model, kita bisa bantu kok. Bahkan ketika konsumen itu punya mobil yang masih nyicil dan mereka ingin upgrade, tetap kita bantu juga. Itu ada. Oke, dibantu lah ya, Rob. Dibantu. Ya. Siap. Jadi seperti itu teman-teman, semuanya bisa. Paket komplit ada di sini buat teman-teman nih yang sebentar lagi mudik, ya fokus dari sekarang ya, teman-teman. Dan buat teman-teman juga terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Selamat menjalankan ibadah puasa yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima ya. Dan buat teman-teman momen yang tepat bulan ini karena apa? Sebentar lagi di tanggal 9 pun kita sudah lebaran. Oh, iya. Ya enggak, H-3, H-4 biasanya teman-teman sudah enggak. Mudik. Oh, iya. Jadi ini momen yang paling tepat supaya dokumen masih bisa dikejar. Benar. Ya enggak, Rob? Benar sekali. Oke, luar biasa. Rob, thank you ya, Rob. Thank you, Mas Rima. Sudah dikasih informasi yang luar biasa terkait dengan Daihatsu yang ada di isinya. Masih banyak banget mobil-mobil yang ada di sini. Silakan teman-teman langsung ke sini. Belilah dengan orang yang bijak. Ya enggak? Ya. Oke, cukup sekian. Video dari kita, gua Terima Steady dan teman kita Mas Robi mengucapkan terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.